Wah, Dahlia, tahun depan genap 20 tahun Nurul Dad berkecimpung dalam industri. Kan, 20 tahun. Saya baru 17. Okay. Yelah tu. Dan penyanyi ini tengah merancang satu persembahan istimewa untuk peminat-peminat dia, Nabil. Ya, selain itu, Nurul juga sempat berkongsi sedikit tips untuk kekal relevan. Saya kena dengar. Itulah. Nurul yang dah 5 bulan sarat mengandung tapi masih lagi cantik, masih lagi berseri-seri. Kita ada lagi 4 bulan, 5 bulan tak sampai lah kan untuk bayi ni keluar. Mungkin dah rangka jadual seni lepas tu. Mungkin nak rehat. Next year sebolehnya 2015 adalah tahun saya aktif. Saya nak push balik saya punya singing sebab saya banyak buat appearance, saya banyak buat host. Saya nak expose banyak on my singing because next year going to be our special year sebab 20 tahun anniversary saya menyanyi. So saya nak buat sesuatu. Sekarang tengah merancang dengan penganjur majlis yang saya nak buat. Idea tu dah ada. Cuma sekarang ni kita nak buat working paper untuk cari sponsor. Pernah tak terfikir, oh, akan bertahan selama 20 tahun dalam industri ni? Mula dulu memang takut jugalah sebab banyak penyanyi yang hebat-hebat, banyak artis yang macam-macam cerita, yang lebih cantik, yang apa semua. Tapi pada saya percaya keikhlasan, kejujuran dan berlandaskan bakat dan juga akal fikiran yang ada tu, insyaAllah peminat dia tahu menilai. Dan satu tips ataupun nasihatlah kepada penyanyi-penyanyi yang baru saja nak membina nama. Kita kena kuat. Dalam hidup ni kena kuat. So kalau kata orang apa-apa ke, kita jangan terburu-buru. Benda ni saya pun buat juga kesilapan dulu. Masa muda dulu apa semua kan. Kadang-kadang kita tak fikir, kita pun jawab je kan. Kena banyak bersabar. Jadi artis ni tak bersabar je memang boleh jadi kontroversi, boleh menjatuhkan nama dan boleh menampakkan kebodohan kita. Sebab saya selalu berpegang apa tau, ingat kita manusia dilahirkan dengan akal fikiran kita semua bijaksana, tapi kita ada kebodohan kita juga. Tapi kelemahan kita yang kebodohan kita tu, kita kena pandai juga gunakan supaya tak menjatuhkan kita.